Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai tanah air, salam jumpa di channel Karto Cilacap ya. Kali ini saya akan mencari bahan bonsai awar-awar ya, tepatnya di perkebunan karet ya. Karena di daerah sini, di perkebunan karet ini banyak banget pohon awar-awar ya, yang tentunya sangat bagus juga untuk dijadikan bahan bonsai ya teman-teman. Dan kali ini saya akan mencoba untuk mencarinya dan akan mendongkelnya ya teman-teman. Sebelum lanjut ke videonya ya, jangan lupa teman-teman di subscribe channel saya dan ajak lalen ya, subscribe saja channel saya. Oke, dan nggak usah berlama-lama dah, nggak usah kesuwen lagi ya, kita langsung saja ke videonya ya. Cep cus. Oke teman-teman, kita langsung saja menuju ke arah pinggir kali ya teman-teman, karena kebanyakan pohon awar-awar di sini tumbuhnya di pinggir kali ya, atau sungai kecil. Ini sangat banyak di daerah sini. Duh, ini jalannya agak susah juga ya ini. Oke teman-teman, ini dia ya bahan bonsai awar-awarnya ya teman-teman. Ini seperti ini penampakannya. Ini sangat banyak di daerah sini ya teman-teman. Ini ukurannya juga ukuran-ukuran besar juga, besar-besar semua ya. Nih seperti ini, dan saya akan mencari yang ukurannya nggak terlalu besar lah ya, tapi yang agak bagus juga ya, yang udah berkarakter. Sebenarnya ini bagus ya, ini bagus juga ini, tapi kayaknya kurang begitu ini ya, kurang begitu berkarakter ya. Saya akan cari yang lebih bagus lagi ya, karena banyak banget pilihan ya di sini. Nah ini ada ya, besar banget ini ya. Ini ukurannya jumbo ya, sangat jumbo ya, sangat besar. Ini batang bawahnya seperti ini. Sebenarnya bagus-bagus semua ya, tapi karena peralatan saya juga cuman bawa parang ya, dan jauh juga bawahnya, jadi saya akan mencari yang ukuran lebih sedang aja ya teman-teman. Ini lihat ke bawah pun banyak banget pohon awar-awar ya. Nah, saya akan cari yang lebih mudah dipotong ya teman-teman. Oke, ini ada yang ukuran-ukuran kecil pun sini banyak. Nah, ini di sini ada ini banyak ini. Ini ada lagi, tapi ini besar banget ukurannya, cuman satu batang lebar, tapi besar banget ya, akarnya nyambung semua ya. Jadi saya mau mencari yang lebih mudah aja ya untuk di dongkel ya teman-teman. Oke, kita masih memilih-milih ya teman-teman, karena banyak pilihan, jadi saya akan mencari yang kiranya bagus. Banyak banget ya teman-teman. Ini sebenarnya bagus ini, tapi ukurannya besar banget ya. Ukurannya besar ya, sangat jumbo. Ini sebenarnya bagus banget ini, sudah berkarakter. Tapi saya akan coba mencari yang lebih bagus lagi ya teman-teman. Sebenarnya sih semua bagus ya, ini tergantung dari kemauan kita ya, mau milih yang seperti apa. Ini kayaknya bagus ini. Waduh, kali ini jeruk dalam, sungainya dalam banget. Oke, ini bagus ya, mudah-mudah banget lah, udah gantung ya ini. Ini saya akan motong yang ini ya teman-teman. Ini akan motong yang ini. Oke, karena ini di sungai ya, saya nggak bisa ini ya ngerekam pemotongannya ya teman-teman. Jadi saya matikan dulu ya, nanti kalau sudah saya ngambil ya,
saya lanjutkan lagi videonya. Oke, teman-teman. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Bahan bonsai amplasnya ya, yang saya potong tadi ya. Ini seperti ini karakternya. Ini agak lumayan bagus juga lah. Ukurannya juga nggak terlalu besar ya, karena enak dicincin ya. Ini seperti ini. Ini kalau untuk akarnya ya seperti ini ya. Karakternya lumayan lah. Ini ada kayaknya ini seperti ini, tapi ini ada busuknya sedikit di sini batangnya. Tapi bagus juga lah, lumayan. Oke, teman-teman, seperti ini ya. Bahan bonsai awar-awarnya ya yang saya ambil. Tapi saya akan mencoba mencari satu lagi ya, teman-teman. Mungkin saya akan cari ke bawah ya. Cari ke bawah satu lagi, kiranya yang agak lebih bagus lagi ya. Kalau ada yang lebih bagus lagi, saya pasti saya ambil lagi. Oke, teman-teman. Kita akan ke bawah lagi ya. Dan saya akan cari satu lagi untuk menambah koleksi bahan bonsai awar-awarnya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan mencari satu lagi ya bahan bonsai awar-awarnya ya. Tapi saya akan mencari yang ukuran lebih kecil aja ya, yang kiranya ukuran-ukuran mini lah. Sebenarnya banyak banget ya, banyak banget pilihan ya, tapi kayaknya kurang begitu bagus lah ya. Juga tempatnya agak susah diambil. Oke, ini ada lagi ya, besar, gede-gede juga ini. Oke, nah ini ya, wah ini agak bagus ya. Oke, ini saya mau ambil yang inilah ini. Oke, mantan main ya karakter ya. Oke, teman-teman, kita mau ngambil yang ini ya, teman-teman. Kita potong aja yang ini seperti ini lah, potong aja. Ini kita potong-potong saja karena ini sudah di pinggir kali ya, jadi nggak usah dongkel, ambil saja yang ini. Duh, atos lumayan. Oke, tinggal dua lagi batang bawah. Duh, nang banyu ya, teman-teman. Kali ada nangin ya, tok baik ya. Oke, udah teman-teman, udah kena, tapi tenggelam ya ke dalam. Saya matikan dulu HP-nya, nanti saya nyalakan lagi kalau udah dapat ya, teman-teman. Oke, teman-teman, seperti inilah hasil dongkelan saya kali ini ya, teman-teman. Bahan bonsai awar-awarnya ya, ini yang tadi ya, ini yang ukuran kecil ya, ukuran mini ya. Ini sangat hitam, tapi saya sangat suka ini karakternya, bagus. Yang ini sangat bagus nih, bisa dilihat-lihat ya. Ini batangnya seperti ini. Nah, ini seperti ini, kayak gurita, akarnya udah kayak gurita ya, bagus. Ini seperti ini ya, teman-teman. Ini yang pertama saya potong ya. Ini saya cuma ngambil dua saja. Ini seperti ini. Ini pun lumayan bagus juga. Ini ada lagi ya, teman-teman. Tinggal ngambil aja. Nah, itu yang besar juga ada ya, itu besar, ukuran jumbo itu ada lagi. Oke, sampai sini dulu ya pencarian bahan bonsai awar-awarnya ya. Sampai jumpa lagi di pendongkelan saya berikutnya. Salam bonsai tanah air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.